Katulimpang. Pada kesempatan ini mengajak Bapak Ibu untuk ikut serta melestarikan minuman kesegaran khas Indonesia, yaitu temulawak, yang sudah terbukti banyak khasiatnya, di antaranya fungsi ginjal, fungsi hati, dan menambah nafsu makan. Dulu temulawak belum begitu banyak dikenal, belum begitu banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Sekarang dengan teknologi yang canggih dan kepintaran para ilmuwan, temulawak bisa go internasional dan sudah memasyarakat karena memang khasiatnya cukup banyak. Untuk itu, bila Ibu dan Bapak ingin menikmati temulawak, silahkan hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Bapak-bapak gimana kabarnya? Bapak-bapak. Ini ada itu akan terus gimana? Sehat? Sehat. Ini kalau sekarang ini kita rasakan kayaknya beberapa minggu kebelakang tuh kayaknya panas banget ya. Panas terus. Kebayang apa? Di rumah mungkin ada yang airnya udah mulai susah? Saat. Airnya kering ya. Terus kebayang gimana kalau air kering kita banyak kecian? Laundry. Laundry lagi. Kalau laundry berapa biayanya ya? Itu kan kilo ya? Per kilo. Belum kalau misalkan apa mau punya pakaiannya lumayan apa kalau ibu-ibu gamis ya biasanya bahannya banyak ya sampai berapa kilo gitu kan, kebayang berapa pengeluaran harus kita keluarkan karena mengefek apa kondisi kita yang sekarang ini yang kalau lagi musim apa panasnya panas banget sampai kadang-kadang bisa air, belum lagi kalau misalkan kita harus beli air ya, sama sekali nggak punya air, kebayang kalau di rumah nggak ada air, mau mandi susah, mau susah waduh. Kan gimana sih badan kita kalau misalnya 2 hari, 3 hari nggak mandi? Haru dang, racun. Iya, apalagi kalau akan teteh mungkin ya yang punya apa gebetan gitu kan, repot ya kalau mau ketemu gebetannya belum mandi. Atau apalagi kalau misalnya bingung nih, cucian, karena nggak ada air gitu, jadi baju sampai dipakai berkali-kali. Kebayang nggak? Itu baunya kayak gimana ya? Karena keringat kan ya. Kita harus mungkin, apalagi kalau ibu-ibu di rumah mungkin ketemu sama ininya suaminya, bapaknya. Biasanya kalau bapak-bapak kan pulang kantor bro-bro mungkin ya, pakaian bro-bro gitu. Terus ibunya ini yang bingung nih, yang apa jadi presiden di rumah gitu. Bingung kayak gimana ini pakaian anak gitu, apalagi kalau Mahmud ya mama muda masih punya apa balita, punya baby gitu kan, wah harus cepet ganti kan bayi gitu kan. Terus mama orang itunya apa bapaknya misalnya, wah ini butuh nih mau ada meeting ada apa mau pakaian masa ini bau padahal udah pakai apa rapika pakai apa digosokin terus ya sampai baunya 7 rupa gitu. Bau harum, bau naon. Nah, itulah permasalahan yang kita hadapi saat ini. Dan kayaknya kalau misalkan nanti, mungkin sekarang menjelang mau musim hujan dan beberapa hari kebelakang sudah mulai turun hujan ya. Air sudah mulai mungkin ada, walaupun sudah agak jarang, dikit-dikit sudah mulai muncul ya. Nah sekarang, tapi tetap ada suatu permasalahan yang kita hadapi saat ini, terutama kalau bapak ibu menghadapi kesulitan air, menghadapi kondisi mungkin yang punya baby di rumah yang pakaiannya menumpuk dan sebagainya. Nah, kenalkan saya Klik Selastona dari Klikers. Kami punya produk kami ini adalah pakaian ada kaos, ada kemeja. Ada jaket, kaosnya bisa untuk baby juga karena kebetulan dengan apa bahannya itu bahannya lembut dari soft katun biasanya kalau orang kenalnya ada katun combat ya, katun combat
yang gramaturnya halus seperti 30S gitu ya, gramaturnya halus seperti baby. Juga mungkin ada kalau bapak-bapak kayaknya kalau terlalu halus kayaknya kurang maco gitu ya, pinginnya rada terbergit gitu ya, apalagi dengan aktivitas di luar yang sering gesek-gesek takut nanti bisa robek gimana ya. Nah, ada juga yang 24S gitu ya. Nah, ada suatu kelebihan yang produk yang kami miliki yaitu antibakteri, di mana pakaian yang bapak ibu lagi gunakan itu nggak perlu dicuci. Ya, nggak perlu dicuci sampai 29 kali pencucian. Tuh. Jadi ya itulah. Asik kan? Oh, misalkan ya kita pulang kerja atau misalkan apa ya, bapak di rumah mungkin di rumah jadi lebih harmonis sama suaminya ya, bapaknya nggak jadi apa ngamuk-ngamuk marah-marah ini gimana pakaian bau. Nah, ibu cukup aja dikibas-kibas dan dijemur di terik matahari itu udah harum lagi, jadi sama sekali nggak ada bau, tidak berbau, dan apa namanya otomatis akan menghemat pengeluaran tadi untuk laundry, akan menghemat juga untuk tenaga kita nyuci kan ya. Tuh. Dan apalagi kalau yang punya baby nih, baby kan kulitnya sensitif ya, bahkan saat ini sudah banyak juga karena mungkin pengaruh dari apa ini ya apa namanya selain dari apa namanya itu asap-asap dari kendaraan dan sebagainya, akibatnya banyak kita temui baby atau balita itu yang mudah alergi, baik alergi asma, baik alergi kulitnya. Nah, untuk itulah makanya kami memberikan solusi dari Clickers, pakaian yang desainnya yang bagus, desainnya yang elegan dan memiliki kelebihan antibakterial. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, maka silakan kalau yang berminat dan mungkin kebetulan punya permasalahan yang serupa, silakan order pada kami. Kami punya website dan ada juga customer service, maka silakan dihubungi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ibu dan bapak, bisa memberikan solusi untuk keluarga bapak sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kata Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita tahu bahwa 5 tahun terakhir perkembangan tentang dunia outdoor, kegiatan outdoor itu sangat
tafsir amin ini itu bisa kita pakai untuk santai. Tafsir amin ini sekarang lagi